rumah di sini sudah modern semua ya teman-teman. Nanti kita akan naik ke sana ya teman-teman, karena desa Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Bocah Bandungan. Hai teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga kabar baik menyertai kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman, kali ini saya lagi ada di jalan menuju ke Desa Kaligung, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Nanti kita akan naik ke sana ya teman-teman, karena desa ini meskipun terpencil, namun desa ini masih asri, begitu sejuk, begitu rapi dan bersih teman-teman. Dan untuk menuju ke desa tersebut, ini akses jalannya seperti ini ya teman-teman. Ini masih daerah pegunungan, di kaki Gunung Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Ini kita sambil menikmati alam pedesaan yang ada di sini, alam yang luar biasa, alam yang masih asri, yang begitu sejuk. Terlihat nampak dari sini, pemandangan di sini sungguh luar biasa, karena memang desa ini desa yang masih terpencil teman-teman. Ini masih di pelosok yang ada di pegunungan. Kita lanjut lagi menyusuri jalan ini, menyenangkan sekali teman-teman, jalan-jalan di pedesaan seperti ini, pedesaan yang masih seger, suasana menyenangkan, nyaman dan tentram, yang pasti itu teman-teman. Kerukunan di masyarakat sini ya teman-teman, seperti ini, begitu menyenangkan, suasana yang menyenangkan. Dan ini saking melimpahnya air di sini ya teman-teman, ini banyak warga sini yang mencuci motor di sini ya teman-teman. Nah teman-teman, sekarang kita sudah sampai ke Desa Kaligung. Di atas itu ada rumah ya teman-teman. Ini tebing tinggi banget ya teman-teman. Jalan di sini sudah luas, sudah bagus. Dan pemandangan dari atas ini luar biasa teman-teman. Dari sini nampak di sana ada Danau Rawapening. Nah, teman-teman, ini suasana di desa ini, di Desa Kaligung. Rumah di sini sudah modern semua ya teman-teman, sudah bagus. Lingkungan di sini begitu asri, bersih, rapi, dan tentunya sejuk teman-teman. Ini sedang darus teman-teman,
sedang baca Quran. Ini kalau kita lihat dari sini, di depan itu udah nampak desa Geblok, teman-teman. Desa Geblok, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Seperti ini ya teman-teman, walaupun terpencil tapi desa ini begitu asri, begitu sejuk. Ini ada rumah khas seperti ini teman-teman. Dan di depan ini ada pos ronda, teman-teman. Pos ronda di desa ini di pertigaan jalan. Nah, seperti ini pos rondanya. Dan di sini juga ada tempat ibadah ya, teman-teman. Tempat ibadah. Suasana di sini begitu tentram, damai dan nyaman. Masih banyak pepohonan yang tinggi, yang rindang, semakin menambah nuansa keasrian dan kesejukan. Ini ada pohon alpukat yang besar sekali dan sudah berbuah. Wah, mantap, mantap. Memang desa ini walaupun terpencil tapi suasana di sini begitu asri, begitu sejuk. Dan tidak ketinggalan, yang pasti di sini sangat indah, teman-teman. Karena desa ini masih berada di pelosok desa di kaki Gunung Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Di sini juga banyak buah nangka, teman-teman. Memang kalau hidup di desa yang jauh dari kota itu menyenangkan dan terasa nyaman, teman-teman. Ini kalau kita naik, kita ke makam desa ini. Dan kalau jalan ini jalan menuju ke desa kontrakan saya, teman-teman. Desa Regesan, Desa Legowo, dan ada Desa Junggul, teman-teman. Suasana di sini begitu sunyi dan tanpa kebisingan. Udara sejuk tanpa polusi. Nah, teman-teman, cukup sampai di sini dulu video dari saya. Semoga teman-teman semua bisa bertambah wawasan dan bertambah pengetahuannya. Jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Terima kasih matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.